video ini, berarti kamu adalah pemula yang baru di dunia perskincarean atau kamu lagi bingung nih tentang step-step skincare, kandungan-kandungan skincare, berasa semua itu ribet banget. So, welcome to this video. Kamu ada di video yang tepat. Kali ini aku bakal sharing ke kalian step-step skincare pagi dan malam, dan ini bisa dipakai dari remaja sampai dewasa. Step-stepnya pun juga super duper simple, anti ribet. Jadi kalian gak perlu bingung lagi masalah urutannya, terus kandungan skincare-nya itu boleh dicampur atau enggak. Pokoknya satu-satunya hal yang harus kalian tahu itu hanya masalah atau tipe kulit kalian. Yuk langsung aja kita ke step-nya. Step pertama adalah cleansing atau membersihkan wajah agar wajah itu bebas dari kotoran, minyak, dan juga polusi yang menempel. Membersihkan wajah bisa menggunakan facial wash. Facial wash yang dipakai juga nggak boleh sembarangan. Facial wash yang dipakai itu harus gentle, nggak bikin kulit kering ataupun ketari. Step kedua, pakai toner atau essence. Pakai toner atau essence itu bisa membuat wajah kita semakin lembab. Nah, kulit yang lembab, kulit yang terhidrasi dengan baik itu adalah ciri-ciri kulit yang sehat. Maka dari itu kita bisa pakai toner ataupun essence untuk menghidrasi kulit kita. Step selanjutnya adalah serum. Nah, pada step ini kita pakai produk yang fokus untuk masalah kulit kita. Misalnya, kalau kulitnya berjerawat ya kita pakai serum untuk kulit berjerawat agar pemberantasan jerawatnya itu lebih cepat gitu loh teman-teman. Karena serum itu konsentrasinya lebih tinggi, jadi bisa lebih fokus untuk memecahkan masalah kulit kita. Seperti itu. Dan step terakhir adalah pakai pelembab atau moisturizer. Pakai pelembab itu sangat penting loh teman-teman, karena dia itu fungsinya untuk mengunci segala skincare yang sudah kita pakai sebelumnya. Nah, selain itu, pakai pelembab juga bisa menghidrasi kulit kita sehingga kulit kita itu ternutrisi dan semakin sehat. Lah, terus gimana dong? Aku nggak ngerti nih tentang kandungan skincare, apalagi di luar sana banyak banget produk-produk skincare. Jadi bingung pilih yang mana? Eits, tenang, aku punya solusinya. Buat kalian yang lagi pusing sama kandungan-kandungan skincare, rasanya kok ribet banget ya kalau dipelajarin. Aku pengen yang simple-simple atau pengen yang udah jadi aja deh. Aku saranin buat kalian untuk pakai paket skincare. Paket skincare itu cocok banget buat kalian kaum anti ribet ya, pengen yang simple-simple aja. Seperti yang aku pakai di video demo tadi, aku tuh pakai paket skincare dari Glowing Potion. Jadi aku pakai series yang Hydra Life Plus karena kulit aku itu kering dan juga dehidrasi. Sebenarnya mereka tuh banyak banget sih punya paket-paket skincare. Ada paket skincare untuk anti aging, mencerahkan, untuk kulit berjerawat, kulit normal, dan juga kulit sensitif. Jadi kalian tinggal pilih aja tuh sesuai sama kebutuhan atau masalah atau tipe kulit kalian itu apa. Karena kulit aku itu kering dan juga dehidrasi, jadinya aku pakai paket yang Hydra Plus yang memang diformulasikan paketnya itu untuk kulit kering dan juga dehidrasi. Terus serunya lagi di sini ya, kalau kita pakai paket dari Glowing Potion sudah ada nomor step-stepnya langsung kayak ini tuh. Nomor 1 cleanser, terus nomor 2 essence, nomor 3 serum, dan nomor 4 adalah moisturizer. Jadi kalian gak bakal kebalik-kebalik lagi sama step-step skincare karena di packagingnya udah ada nomornya, jadi kayak memudahkan kita gitu. Enaknya pakai paket skincare itu kita gak perlu bingung lagi masalah kandungan skincare karena mereka tuh kan kayak sudah diformulasikan gitu sesuai sama seriesnya. Kayak yang aku pakai tadi, aku pakai series yang Hydra Life Plus, dia itu mengandung 8 layers of hyaluronic acid, triple ceramide, cucumber, dan juga rice water yang memang bagus gitu untuk kulit kering dan juga dehidrasi. Sama juga sama series-series lainnya, misalnya series anti-aging yang memang sudah diformulasikan kandungan-kandungannya itu bagus untuk anti-aging. Terus misalnya lagi series untuk kulit berjerawat, di dalamnya sudah ada kandungan-kandungan yang kita nggak tahu namanya. Kita, ya ampun, rasanya kok ribet banget ya kalau kita nyari satu-satu, serum, moisturizer, facial wash, toner gitu ya. Jadi kita tinggal pakai aja paket yang acne yang memang sudah diformulasikan untuk kulit berjerawat. Kalau ngomongin soal kualitas, menurutku kualitas paket skincare dari Glowing Potion ini bisa banget diadu sama skincare-skincare lainnya di luar sana. Karena yang pertama ya, kita bahas dari cleansernya. Cleansernya ini gentle banget guys, nggak bikin kulit kering dan juga tertarik. Jadi ini bagus ya, tipe cleanser yang bagus. Terus untuk essence-nya, ini tipe essence yang nggak becek gitu. Jadi dia itu langsung menyerap masuk ke dalam kulit dan super duper melembabkan kulit aku yang kering guys. Lalu untuk
serumnya sendiri, ini serumnya bener-bener ringan tapi melembabkan banget guys. Dan dia ini tipe serum yang tidak meninggalkan glowing-glowing gitu. Jadi dia tuh masuk menyerap ke dalam kulit terus langsung lembab gitu kulitnya. Dan yang terakhir favorit aku banget moisturizernya, ini jujur li bagus banget guys. Dia ini tipe moisturizer gel yang ringan banget, waktu kita olesin kayak air rasanya, tapi bener-bener ngasih kelembapan yang ekstra di kulit aku yang kering dan juga dehidrasi. Buat kalian yang pengen cobain paket skincare dari Glowing Potion, aku saranin beli yang travel kit ini dulu, karena kalau gak salah ini harganya cuma 100 ribuan gitu, udah dapat keempatnya, apalagi dengan kandungan yang oke. Dan ini bisa dipakai 6-7 kali pakai, jadi untuk coba-coba gitu ini worth it banget sih. Ada info khusus buat kalian, bakal ada voucher diskon one day only besok 11-11 dan juga flash sale dan diskon up to 15%, jadi lumayan banget kan? Nanti kalian tinggal cek aja linknya di description box di bawah, aku sudah kasih linknya per seriesnya, oke? Okay? So, itu dia tadi video aku kali ini tentang step-step skincare mudah, super duper simple, cuma 4 step bisa dipakai remaja sampai dewasa dan gak perlu mikirin kandungan-kandungan skincare-nya. Sekian video aku kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe-nya. See you in the next video.